200.000 aja bebas pilih. Untuk stok bondol maupun mulus kita dengan nota sama. Nah ini flashy pacitan atau jakun ya. Untuk ini burung stok ambiar banget untuk hari ini. Ini lagi ada yang mantau juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah balik lagi dengan kami Jaya Kicau. Nah kali ini Jaya Kicau coba untuk cari salah satu untuk di kios pasar burung pramuka. Untuk hari ini alhamdulillah banget ya, ramai juga untuk di dalam. Tapi kita juga belum tahu untuk kios mana yang kita akan coba review. Nah sebelum video ini berlanjut, makasih banget buat teman-teman semua untuk para kicomania udah mendukung untuk channel kami. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang. Tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, channel kami tidak jadi apa-apa. Buat teman-teman semua, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya maupun urusannya. Kita coba untuk cari teman-teman. Nah, kita udah masuk ke gang sini, teman-teman. Kita mau coba untuk cari kios yang mau kita review ya. Nah, alhamdulillah untuk si kios hari ini bongkaran juga untuk hari ini teman-teman, banyak banget. Ini juga mesakinnya lagi bongkaran. Nah kita coba untuk tanya-tanya dengan pemilik kiosnya. Ini lagi ngapain sih masnya ya? Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Oh ya mas, gimana untuk kabar hari ini mas? Alhamdulillah baik. Baik terus ya mas ya. Oh ya mas, yang baru lihat untuk konten kami dan channel kami dengan mas siapa ya? Mas Charles. Mas Charles ya. Oh ya mas, dengan nama kios apa nih mas? Nama kios Bajang. Kios Bajang. Untuk lokasi tepatnya mas? Untuk lokasi belakang WC, tepatnya depan parkiran mobil. Oh begitu. Dan kios Bajang kira-kira bisa tuker tambang nih? Bisa, yang penting burungnya sehat, bawa ke kios. Oh begitu. Nah begitu. Nah teman-teman yang mau pantau nih, kira-kira jam berapa aja? Apa? Yang apa? Mau pantau jam berapa aja? Oh ya, kalau bukanya jam 5 pagi untuk jam 5 sore. Oh begitu. Jadi untuk hari ini yang ready burung apa aja nih mas? Untuk yang ready parkit. Mantap. Palet. Mantap. Perkutut putih. Wow. Perkutut Bangkok. Sama perkutut lokal. Wow banget. Wow. Nah buat channel Jaya Kicau semoga bisa mewakili para kicomania. Nah untuk survei untuk kios Bajang ini mas ya. Ini ya. Juga lagi bongkaran mas ya. Kita coba untuk penampakan untuk burung bongkarannya. Ini banyak banget untuk hari ini. Mas Hakim juga lagi kurang bodrek ya. Ya, ini untuk video yang pertama di sini ada stok burung SRDC ori Bali, teman-teman. Seperti ini. Ini burung stoknya bondol semua ya. Untuk stoknya itu bondol semua, seperti ini. Ini stoknya bondol semua. Buat SRDC ori Bali seperti ini. Untuk perbedaan untuk jantan sama betina kita lihat dari rongganya. Untuk rongganya warna hitam pekat itu jantan tulen. Dan untuk rongga warna pink atau warna rada kemerahan dikit itu betina. Nah ini udah sortiran jantan ketat dan burung masih bahan ya atau semi pur. Untuk SRDC ori Bali dengan nota 100.000 aja bebas pilih. Ini stoknya bondol semua teman-teman, seperti ini. Ini stoknya bondol semua ya. Untuk pengambilan banyak bisa lanjut calling-calling ke nomor WA yang kita taruh di layar kaca maupun di deskripsi. Nah di sini ada burung Bimoli teman-teman, seperti ini. Untuk burung Bimoli untuk
untuk segi penampakan. Untuk segi penampakan jantan sama betina kita masih campur ya. Untuk Bimoli dengan nota 200.000 aja bebas pilih. Untuk stok bondol maupun mulus kita dengan nota sama. Dan menupakannya itu masih semi pur atau masih bahan ya. Ini burung udah terpantau bunyi. Tinggal lanjut rawat, ini burung udah aman banget teman-teman. Nah kita berlanjut, di sini ada burung cucak ranting atau cucak daun ya teman-teman. Ini kita ready untuk jantan semua seperti ini nih, jantan tulen karena udah nopeng, yang trotolannya lagi kosong teman-teman. Untuk menu pakannya itu seperti biasa, ini pemakan pisang ya, pemakan buah. Untuk cucak ranting stoknya lagi dokor semua ya, ini karena baru datang itu lagi dokor teman-teman. Dan kondisi burung mulus ya, no minus, cuman bulu kurang rapi. Untuk cucak ranting seperti ini jantan dengan nota 180.000 aja, ini bebas pilih. Untuk pengambilan banyak bisa lanjut calling-calling ke nomor WA. Dan kita berlanjut, di sini ada burung cucak hijau mini ya. Ini cucak hijau mini. Ini burung lagi bulunya kurang rapi ya teman-teman. Ini jantan tulen karena dia di lehernya itu udah nopeng, jadi dia jantan tulen. Nopeng itu maksudnya yang namanya nopeng itu hitam ya. Nah seperti itu hitam di dagu ya, di dagu atau di leher seperti itu. Ini pemakan buah dan burung masih bahan. Ini jantan tulen dengan nota 180.000 aja. Kondisi burung no minus teman-teman. Nah kita berlanjut untuk pemasteran kecil seperti ini untuk fleci dahun atau fleci pacitan ya. Kalau fleci dagbal beda lagi. Fleci dagbal itu fleci Bali teman-teman. Itu nama-nama singkatan dari kicau mania. Nah ini fleci pacitan atau dakun ya. Untuk fleci dakun dengan nota 100.000 aja. Nah kita berlanjut, di sini ada burung strawberry pin teman-teman. Ini burung stok ambiar banget untuk hari ini. Ini untuk satu pasang murah banget teman-teman, cukup 60.000 aja, bebas pilih. Ini sama ya, strawberry pin, jantan sama betina kita ready. Untuk pengambilan satu pasang cukup 60.000, bebas pilih ya. Dan burung no minus dan pemakan millet teman-teman. Ini millet ya, seperti ini millet. Millet sama dengan pemakan lakbet juga. Nah, lakbet, kenari itu pemakannya biji-bijian seperti ini. Dan burung ini paling gampang untuk makan jagung maupun gabah. Itu sama ya, itu bisa. Ini paling gampang banget. Dan stoknya hari ini ambiar banget. Dan kita berlanjut, di sini ada burung pentet Jawa Timur teman-teman, tapi ini bukan pentet Madura ya. Kalau pentet Madura dia udah belangkon, tapi ini pentet Jawa Timur juga tapi Banyuwanginya. Untuk pentet Jawa Timur ini stoknya ambiar banget, ini stok lagi bondol semua ya, dengan nota 60.000 aja yang bondol. Ini karena stoknya bondol semua jadi cukup 60.000 aja. Yang mulus lagi kosong teman-teman seperti itu, dan menupakannya masih semi full. Oh ini stoknya yang mulus teman-teman ada. Yang mulus seperti ini dengan nota 75.000 aja. Ini yang mulus seperti ini, yang dikatakan mulus itu ekornya masih utuh ya. Dan no minus. Dan kita berlanjut, di sini ada burung anis merah atau anis bata. Yang perbedaan dari anis merah dan anis bata itu dari warnanya. Kalau yang ini anis merah atau anis bata teman-teman seperti ini. Ini asli hutan teman-teman. Untuk anis merah dengan nota 300.000 aja. Nah kita berlanjut, di sini ada burung katem teman-teman atau kapas tembak ya.
Ini samar-samar dengan jenggot, teman. Tapi ini katem atau kapas tembak. Ini kapas tembak Sumatera. Ini jantan sama betina kita masih dipakai ya. Buat masteran ini bagus banget ya. Masteran handal banget. Dengan kapas tembak Sumatera dengan nota 370.000 aja. Untuk pemakan buah. Ini burung no minus, yang artinya no minus itu ekornya masih ada. Dan kita berlanjut, di sini ada burung cuca hijau Sumatera, teman-teman, seperti ini. Ini cuca hijau Sumatera, nopeng semua ya. Ini stoknya ambiar banget. Dan untuk cuca hijau Sumatera, pemakan buah. Ini stoknya tinggal bondol semua atau dorong ekor semua. Dengan nota 600.000 aja. Bebas pilih ya. Dan kita beralih untuk di sini, teman-teman, ini cuca hijau betina ya. Ada burung cuca hijau betina. Ini burung udah mapan banget dan burung juga udah terpantau bunyi. Untuk cuca hijau betina dengan nota 250.000 aja. Pemakan buah, teman-teman, seperti ini. Dan burung no minus ya. Nah, kita berlanjut. Di sini ada burung awar-awar atau seri kuning hitam untuk mata merahnya. Ini burung stok mulus dan bondol, teman-teman. Untuk bondol maupun mulus kita dengan nota sama ya. Cukup 75.000 aja, bebas pilih. Ini burung no minus, teman-teman, lagi dokor juga ada. Burung masih bahan. Jelas banget ya, untuk burungnya masih bahan, teman-teman. Karena pemakan ulat dan serangga seperti ini. Dan ini kondisi untuk di kios Bajang, teman-teman, lagi bongkaran. Alhamdulillah untuk hari ini kita pas banget ya. Kita ngelihat untuk di kios Bajang lagi bongkaran, teman-teman. Ini burung perkutut dan burung parkit juga banyak banget. Dan burung lain nanti kita turun juga. Ini lagi ada yang mantau juga, teman-teman, seperti ini. Oke, kita berlanjut burung decu atau burung kacer mini. Ini stoknya tinggal dokor semua, teman-teman, atau bondol ya. Kita contohin satu doang. Ini burung masih bahan, ini burung aktif banget. Nah, untuk decu atau kacer mini dengan nota 150.000 aja, bebas pilih ya. Nah, kita berlanjut. Di sini ada burung kerucukan Jawa Timur, teman-teman. Ini baru datang. Ini burung mulus-mulus banget. Untuk pengambilan banyak sangat bisa, teman-teman. Untuk kerucukan Jawa Timur, jenis kelamin kita masih campur ya, dan pemakan buah. Untuk kerucukan Jawa Timur dengan nota 25.000 aja, bebas pilih. Dan untuk stoknya ambiar banget, teman-teman, untuk hari ini ya. Untuk tiga kandang, teman-teman, untuk stoknya nih ya, banyak banget. Nah, kita berlanjut. Di sini ada burung jalakbo, teman-teman. Untuk jalakbo dengan nota 50.000 aja. Ini jantan sama betina kita masih campur, dan tua maupun muda kita hargain sama ya. Bebas pilih, untuk pengambilan banyak bisa lanjut calling-calling. Dan ini dari segi penampakan atau stoknya banyak banget, teman-teman. Nah, kita lagi bongkar juga untuk burung parkit lokal, teman-teman. Ini parkit lokal banyak banget. Ini parkit lokal berapa, Mas? 90 ya? Nah, ini untuk parkit lokalnya seperti ini. Atau parkit mutasi untuk warna. Dengan nota satu pasang 90.000 aja, bebas pilih ya. Nah, untuk parkit lokal mutasi warna hijau atau warna biru seperti ini.
Untuk satu pasang kena 85.000 aja, bebas beli. Ini burung mulus-mulus banget, banyak banget. Dan burung udah terpantau bunyi juga. Nah, kita berlanjut di sini ada burung kenari warna lovernya, teman-teman. Untuk kenari lover warna gelap, untuk jantan sama betina kita masih campur. Untuk bodinya super-super banget. Dengan nota 75.000 aja bebas pilih. Dan burung sehat-sehat banget dan stoknya ambiar banget untuk hari ini ya. Dan kita beralih di sini ada burung kenari untuk warna cerah. Body super ya untuk serinya, seri lover ya. Ini jantan sama betina kita masih campur ya. Dengan nota 120.000 aja, bebas pilih. Untuk pengambilan banyak bisa lanjut calling-calling ke pemilik kios atau nomor WA. Ini burung banyak banget untuk hari ini. Nah, kita berlanjut teman-teman, di sini ada burung parkit Australia atau kokatil ya. Nah, dari segi penampakan seperti ini untuk warna abunya atau warna hutan. Untuk satu ekor dengan nota 250.000 aja bebas pilih. Ini burung banyak banget untuk stoknya, ambar banget ya. Ambiar banget pokoknya. Untuk pengambilan banyak bisa lanjut calling-calling. Nah, kita berlanjut di sini ada burung parkit Australia atau kokatil, teman-teman. Untuk warna cerahnya, yang tadi kita bahas untuk warna gelap, dah kali ini untuk warna cerah. Untuk warna seperti ini dengan nota satu ekor 300.000 aja. Dan kita beralih untuk warna cerah yang mata merah seperti ini. Nah, yang di atas teman-teman seperti itu ya. Untuk yang di atas nih. Untuk warna ini ya, untuk mata merah yang di belakang. Untuk parkit atau kokatil warna cerah dengan mata merah dengan nota 400.000 aja untuk satu ekor. Untuk pengambilan satu pasang bisa lanjut calling-calling ke nomor WA. Ini stoknya ambiar banget, teman-teman. Ini jenis maupun warna kita beda harga ya. Solid ya, Mas ya? Ini solot untuk burung perkutut apa nih, Mas? Perkutut lokal. Perkutut lokal berapa, Mas? Yang 10.000. Yang 10.000, mantap banget. No minus, Mas ya? Ya, aman. Dan kita berlanjut di sini ada burung perkutut warna putih atau putih lurik. Kita bahas untuk warna putih dulu ya. Untuk perkutut putih lurik atau putih pocong, teman-teman, atau mata merah juga ini. Untuk perkutut putih dengan nota 170.000. Ya, kelihatan dari stoknya atau dari penampakan. Ini no minus. Dan kita beralih untuk yang perkutut warna silver seperti ini. Untuk perkutut warna silver dengan nota 180.000 aja. Nah, kita berlanjut di sini untuk perkutut Bangkoknya. Ini harga perdana. Untuk perkutut Bangkok dengan nota 50.000 aja bebas pilih. Ini stoknya ambiar banget, teman-teman. Untuk usianya itu usia masih remaja ya. Ini ternakan ya. Nah, ini dari penampakan untuk burung lovebird atau lovebird seperti itu, teman-teman. Ini untuk jantan sama betina kita masih campur ya. Untuk warna dan beda jenis kita beda harga. Ini mulai 60.000 sampai 70.000-an. Ini bebas pilih ya.
Ini stoknya biar banget temen-temen, baru datang ya tadi pagi. Oh ya mas, ini untuk bongkaran burung perkutut apa nih mas? Ini yang blora nih. Oh yang blora? Nah, ini blora banyak ini. Banyak banget. Berapa nih mas? Untuk yang blora 25. 25? 25 ribu? Iya. Untuk perkutut blora teman-teman ini banyak banget. Cukup 25 ribu aja, bebas pilih ya. Ini baru datang, burung baru datang teman-teman. Banyak banget. Untuk parang kungkung ya biasanya. Kungkung. Kungkung. Dan kita berlanjut teman-teman di sini untuk perkutut Jupiter ya. Yang dimaksud itu perkutut Jupiter dari ringnya, ring peternak Jupiter. Untuk ring peternak Jupiter dengan nota 300 ribu aja, bebas pilih. Untuk jantan sama betina kita masih campur ya. Untuk stoknya biar banget untuk hari ini. Ini juga sama untuk stok ring Jupiter teman-teman. Stoknya aman banget, burung juga mulus-mulus banget. Oke, kita berlanjut untuk burung kenari gacorannya. Teman-teman, seperti ini untuk kenari gacoran nih, burung pada gacor semua. Untuk kenari gacoran dengan nota 300 ribu aja. Ini seri lover. Ini stoknya ambiar banget untuk hari ini, teman-teman. Dan kita beralih untuk burung resiskin betina. Di sini ada burung resiskin betina. Ini sortiran betina semua, kita juga jantan juga ready ya. Untuk resiskin betina dengan nota 300 ribu aja, bebas pilih teman-teman. Ini stoknya tinggal 8 ekoran ya. Dan kita beralih untuk resiskin yang jantan teman-teman, seperti ini untuk resiskin jantan nih nominus. Ini stoknya tinggal 5 ekoran ya. Untuk resiskin jantan dengan nota 500 ribu aja, bebas pilih. Ini burung udah aman banget teman-teman. Ini juga termasuk burung-burung handal ya. Nah kita di sini juga ready untuk resiskin satu pasang teman-teman, ini satu pasang ya untuk resiskin satu pasang. Dengan nota 1 juta aja. Nah kita berlanjut teman-teman, ini udah ada burung juga nih, burung resiskin yang udah warnanya pedas banget ya, warna cabai banget. Untuk gacoran, untuk resiskin gacoran, ini warna udah pedas banget dengan nota 850 ribu aja. Ini tinggal 1 ekor. Warnanya udah pedes banget, merah banget ya. Nah ini dari stok untuk burung kenari loper, untuk warnanya warna apa sih ini ya. Ini yang gacoran dengan nota 300 ribu aja. Ini stoknya biar banget untuk kenari gacoran ya. Nah ini dari stok dari segi penampakan untuk yang di atas teman-teman banyak banget. Jika kami untuk review salah apa satu-satu semua bisa nyampe sore ya. Oke. Nah ini untuk di sini juga menyediakan burung kutilang ya, kutilang mata merah teman-teman. Ini lokalan juga. Ini stok ambiar banget. Ini paling murah banget untuk di apa di pasar burung pramuka untuk burung kutilangnya dengan nota 10.000 aja. Dan ini juga lagi bongkaran teman-teman untuk hari ini, alhamdulillah banyak banget bongkaran langsung dikirim teman-teman. Anyway, nah kita mau ini ya untuk pamitan untuk pemilik jasnya. Ayo Mas Arles. Makasih banget untuk hari ini kita bisa untuk review ya. Oke. Untuk kedepannya gimana nih, yang turun mau burung apa aja? Untuk kedepannya masih ini, masih di diusahakan ya. Nah, oh, begitu. Jadi kedepannya insya Allah mau turun burung-burung lain juga ya. Mantap banget. Oh ya makasih banget nih mas. Ya. Nah segitu saja untuk ulasan kami teman-teman.
Jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang. Tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, channel kami tidak jadi apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.